Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita datang untuk cek lampu pagar. Untuk lampu masjid tidak bernyala. Bila kita cek didapati timer rosak. Timer rosak disebabkan oleh smoke masuk. Smoke masuk baksa. Okay, ini keadaan lampu pagar. Kita buka dia cover join box ni. Okay. Stay tuned. Terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Okey, ini keadaan timer tuan-tuan. Jam tidak bergerak. Sekarang dah pukul berapa? 5 lebih. Kita test bypass dia. Kita tap. Dalam timenya dah nak. Tak maaf dia. Alak. Bang. Alak. Hello. Padam, nampak malak lah. Okay. Terang. Kita bypass dia di timer ni, okey. Off. On. Off on, okey. Kita tukar. Timer bau. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Okay, bila kita periksa, nampak tuan-tuan ada sarang semut lah. Sarang semut di belakang timer, dekat gear-gear timer, menyebabkan timer tidak boleh beroperasi. Solusi dia kita tukar timer baru di atas ni. Kita set jam macam biasa, dia akan timer akan menyala pada pukul 7.30 dan terpadam pada pukul 6.50. Okey, macam tu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Dan apabila tuan-tuan tengok di sini, nampak ada lubang situ kan. Dia akan tutup dengan tape warna hitam lah, black tape. Okey, ni jam kita set. Set menyala pada pukul 7.30 petang dan terpadam pada pukul 6.50 pagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Ok tuan-tuan, lubang untuk timer kita sudah tutup dah. Tak ada berlampu, lubang timer kita dah tutup dah. Ok, sekejap kita boleh pasang timer baru. Siapkan dengan setting dah. Menyala pada pukul 7.30 petang dan terpadam pada pukul 6.50 pagi. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Stay tuned. Boleh pasang dah timer ni. Tuan-tuan, timer kita sudah pasang. Kita lihat sana lampu menyala dah. Menyala. Okay, kita adjust jam. Ni seperti 7. Tak menghampiri 8.09 malam. Kita adjust. Sampai pukul berapa dah terpadam. Dalam 6.50 dia akan terpadam. Ok, dia terpadam dah. Tak padam kan. Ok, cun. Tadi saya lihat pada jam, jam apa tadi, ikut jam Malaysia dalam pukul 5 lebih. Tak apa, kita set sekali lagi. Ni waktu pagi. Petang dia akan menyala pada pukul 7.30 petang. Okey, tak boleh menyala lah. Okay, tak boleh menyala. Okey, dia akan terpadam pada pukul 6.50. 6.50 pagi. 6.50 pagi. Okey, tak boleh terpadam dah. Okey, kita set jam Malaysia sekarang. Tadi saya tengok dalam pukul 5.30 petang. Saya stop dulu. Tengok jam berapa pukul sekarang. Terima kasih. Untuk jam Malaysia kita ikut jam semasa boleh lah. Nanti dia akan pusing ikut jam Malaysia. Cukup waktu dia menyala. Terima kasih. Dan sekarang kita dah set untuk jam Malaysia. Jam sekarang 5.41. Siap tuan-tuan untuk kerja hari ini. Ganti timer ataupun buka timer lama yang rosak disebabkan semua masuk dan kita pasang timer baru lah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like untuk lampu pagar masjid bayar. Untuk lampu pagar masjid Kampung Bayah Langkawi. Ini lokasi masjid. Okey. Jam ni kita setting menjala pada pukul 7.30 petang dan padam pada pukul 6.50 pagi. Terbaik tuan-tuan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Selamat tuan-tuan untuk kejar ini. Buka timer lama 24 jam, brand harga rosak.
sebabkan semua masuk dan pasang timer. Harga baru 24 hours juga. Selesai dah, semua dah function dah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Tepat dah cover video dah, pasang screw dah. Terima kasih, stay tuned. Nantikan video saya untuk seterusnya, next video. Terbaik datang. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat sejahtera, bye bye. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai sekali dengan gantung kabel. Kabel sana asalnya jatuh, kita gantung pakai kabel tie. Sini pun jatuh juga tadi, ke bawah tanah bahaya. Ok, ni dah ikat dah. Kita gantung di sana, kita pakai kabel tie. Siap kerja untuk hari ni tuan-tuan. Tukar tembok lama yang rosak dan pasang tema baru sekali dengan gantung kabel untuk lampu tiang ni. Baik tuan-tuan, kita pakai kabel tie kat atas lah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terbaik tuan-tuan, kerja itu adalah ibadah dan sedekah jariah itu adalah untuk kehidupan kita di hari sana. Terbaik tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Sehingga kita berjumpa lagi untuk next video. Terbaik tuan-tuan, terima kasih.